pesawat yang sudah habis. Lari L, lari L, lari L. Jian crossing berbahaya, terpotong Marcela yang lari. Masih Marcela sangat kuat, langsung menjawabnya. Masih nomor berapa? Jawabnya. Jian, 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 Jian. Para penegakan saudara terbantu Mister Gawan dua kali. Jangan lupa bahagia untuk hari ini dan seterusnya. Oke, tendangan bebas Marcela Jepril. Acong asisten. Oh. Ya Allah. Buang saja dari pemain GLC. Di parang ke dalam 7, kuasai bola di sana, masih di cover 2 pemain, dipotong kembali, ada Dwi di sana juga kurang cermat. Kita saksikan, menyentuh kembali, dipotong jauh, aduh, sprint di sana lewat sektor kiri. Buang saja datangnya bola oleh wingback kanan dari WSPC. Sutri nampaknya kini lemparan ke dalam juga. GLC Gandari lakukan sudah. Bola tiga yang dituju, kontrol sejenak. Kita tunggu pemirsa, Marcela mundur beberapa langkah, lakukan langsung ke belakang gawang berbahaya. Jan, hampir saja terlepas. Tangkapan bola yang kurang lengket dari Anis, hampir saja. Tapi ya langsung ke gawang. Wow, Jan, offset terlebih dahulu Marcela di sana. Semprit manik, semprit. Di sana kuasai bola Jihan, akselerasi ada L di sana. Belum keluar, keluar nampak. Terlepas. Kembali BSBC, passing ke anak Jihan, terlepas Marcela. Bayang terlihat terlebih dahulu tidur. Perbedaan untuk menciptakan gol. Marcela lakukan sudah berbahaya. Buang kembali, wujud kembali Marcela terlihat nampaknya sedikit kelelahan. Lakukan Marcela berbahaya. Kembali si kucir di sana, kuasai bola terupas. Dibuang saja datanya pulang meninggalkan lapangan bermain. Lihat 1-2 pemain PSVC kotak 16, shooting langsung. Buang saja. Akankah masih tetap sama skor dengan 0-0 atau kacamata pemirsa? Dan akan diselesaikan lewat drama titik penalti. Di mana benteng berlapis dari GLC Gandari sangat sulit untuk dijebol. Jian mendatar saja berbahaya. Kadek maksudnya kembali ke mulut sekrimitnya. Hengkul pemirsa. Nomor 7. Dengan penalti hukuman kita nantikan. Marcela Yalianti namanya. Mundur berangkat. Jabrak! Masuk Marcela tanpa selebrasi nampaknya. Berubah kedudukan menjadi 1-1. L terlepas di dalam Marcela. Terlepas kembali. 1-2 kemenangan Anggun terpotong. Oh, Dennis Jan, saudara-saudara.